Kejariska Dau memaparkan pencapaian yang telah mereka lakukan selama setahun terakhir. Momen Hari Adiaksa dimanfaatkan mereka untuk bertatap muka dengan awak media di Bumi Lawang Kuari. Kepala Kejaksaan Negeri Skadau, Zen Yusri, mengatakan telah melakukan penyelidikan terhadap 4 kasus pidana khusus dan sejumlah penegakan hukum lainnya. Selain itu, Kejaksaan juga melakukan pendekatan melalui program Jaksa Masuk Sekolah dan Pesantren. Selama konferensi pers dengan media, sejumlah jajaran Kejari juga berdiskusi akrab di Aula Kejari Kamis tersebut. Pemusnahan barang bukti dengan mengundang Forkopimda, itu sebanyak 71 barang bukti yang dimusnahkan. Narkotika, sajam, ya, kemudian obat-obatan. Dari situ kemudian kita melakukan olahraga jalan santai tapi internal kejaksaan. Perlombaan-perlombaan yang sifatnya internal untuk kejaksaan, ya, tenis meja, ya, domino, kemudian jalan santai. Dari Skadau, Mus Musin memberitakan.